Tahun ini jauh dari kata muda. Pandemi membayangi, kecemasan selalu mengikuti. Beragam kabar duka tiba silih berganti. Meski begitu, tahun ini kita masih bisa bertemu dan bersapa dengan banyak hal baru yang tidak terduga. Perjalanan terus ditempuh, lembaran baru dibuka. Adaptasi dan penyesuaian perlahan dimulai. Terus berjalan selangkah demi selangkah. Hingga entah sampai kapan perjalanan ini membawa kami pergi. Sedih, khawatir, seakan putus harap. Mungkin kita semua pernah merasakannya di tahun pandemi ini. Tetapi, pada akhirnya kita harus terus maju. Kita harus tetap berkarya dan melanjutkan agenda kehidupan. Tiga puluh sembilan tahun silam langkah kecil ini dimulai. Berawal dari Yogyakarta, 26 September 1982, Bentara Budaya didirikan. Mimpi yang sederhana itu menjadi ruangan hangat bagi sahabat seniman, perlahan tergapai. Bersama-sama mewujudkan ide menjadi karya. Bahkan sampai hari ini, merupakan kebahagiaan kami yang terdalam, yang paling tulus. Kisah Pasca. Pagi-pagi benar, tiga orang wanita pergi ke tempat Yesus dimakamkan untuk meminyaki jenazahnya. Ketika tiba di kuburan Yesus, mereka terkejut mendapati batu besar penutup makam sudah terguling dan dia sudah tak ada di dalam kubur. Mereka menemukan secara kain putih yang terlalu mendadak. Pada kain itu tertera tulisan, semua akan pas pada waktunya. Terima kasih. Saya senang bekerja sama dengan Bentara Budaya karena komunikasinya yang hangat, juga karena segala sesuatunya selalu dipersiapkan dengan baik. Semoga Bentara Budaya dapat terus menginspirasi masyarakat untuk merawat kekayaan seni budaya kita di berbagai penjuru. Terima kasih dan tetap semangat Bentara Budaya. Kami memang terpisah jarak, berada di kota berlainan. Jakarta, Yogyakarta, Solo, dan Bali. Demikian juga selama pandemi. Pertemuan boleh dikata hanya bisa dihitung dengan jari. Meski begitu, bila mana tiba momen perjumpaan, dalam kerja, dalam perkawanan berkesenian, selalu jadi penuh kesan dan makin menguatkan kebersamaan.
membawa sebuah kesan tentang kegiatan Bentara Budaya sepanjang tahun 2021. Saya melakukan pameran tunggal lukisan dengan judul Sukrosono. Pameran itu menurut saya sukses dan saya senang karena akhirnya berhasil bisa pameran di Bentara Budaya. Bentara Budaya sebagai ruang berkesenian, saya pikir punya nilai strategis. Pertama, secara fisik, Bentara Budaya berada di lokasi yang strategis dan nyaman. Gedungnya juga sedang, tidak sempit, tidak terlalu besar, tempat yang ideal menurut saya. Secara spirit, saya yang sudah lama hidup berkesenian di Jogja menganggap Bentara Budaya sebagai tempat yang sakral, karena dari sinilah banyak lahir seniman besar. Dan saya berharap ke depan Bentara Budaya bisa mulai menyelenggarakan pameran-pamerannya lagi, kegiatan kesenian lagi setelah melewati masa pandemi yang sempat melumpuhkan kegiatan. Terima kasih kepada Bentara Budaya yang telah membantu saya dalam karir berkesenian. Salam. Halo Sobat Bentara Budaya di mana saja berada, saya Maria Pankratia. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bentara Budaya yang tahun ini telah mengajak saya melalui program Pesona Indonesia untuk berbagi pengalaman maupun kisah-kisah inspiratif tentang sastra, literasi, dan seni dari Flores Nusa Tenggara Timur. Ini program yang baik sekali karena ternyata banyak sekali kisah-kisah menarik juga yang berdampak baik untuk lingkungan sekitar dari pelosok Indonesia yang akhirnya bisa dibagikan melalui program Pesona Indonesia ini dan bisa didengarkan maupun ditonton oleh teman-teman dari seluruh Indonesia. Kedepannya semoga ada banyak program serupa atau yang lebih menarik lagi yang bisa melibatkan lebih banyak teman-teman kreatif dari seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Bentara Budaya. Demikian dari saya, salam literasi, selamat Natal dan Tahun Baru, salam dari Ruteng. Cuang yang cendru terang ganup laku diku memadangi riekalani wengi. Om Mawit Namastu. Saya Gusti Putu Sudarte dari Pedulu Gianyar. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada para sahabat sekalian bahwa Bentara Budaya adalah merupakan tempat atau wadah bermuaranya berbagai peristiwa budaya, berbagai hajatan seni pertunjukan, berbagai bentuk seni rupa yang dipamerkan di Bentara Budaya, sehingga Bentara Budaya itu merupakan pertemuan dari berbagai cabang ilmu kesenian, kebudayaan, dan juga kemanusiaan. Sehingga ada interaksi, ada dialog, diskusi, seminar yang digelar di Bentara Budaya untuk menemukan suatu nilai kesenian, seni pertunjukan, dan budaya yang sangat bermanfaat untuk kemanusiaan dan kehidupan di dunia ini. Seniman dari berbagai belahan jagat dari Indonesia maupun dari luar negeri telah berpartisipasi membagikan, berbagi ide, konsep kekaryaan yang sangat bernilai sehingga menemukan suatu formula yang bisa meningkatkan secara khusus kemanusiaan itu dan seni budaya secara umum. Oleh karenanya saya sangat berbangga sekali ketika Bentara Budaya terus aktif
sebagai fasilitator, sebagai mandala ketika suatu konsep tentang budaya dan kemanusiaan digelar untuk mendapatkan suatu pertemuan, mempertemukan gagasan dan ide sehingga mendapatkan suatu formula yang sangat bernilai bagi kemanusiaan. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga di akhir tahun ini dan tahun yang akan datang, Bendara Budaya senantiasa aktif tetap menyelenggarakan peristiwa budaya yang melibatkan berbagai seniman-seniman dari belahan dunia menyampaikan gagasan konsep berkaryanya. Rahayu. Apresiasi bagi karya luar biasa para seniman berbagai latar. Penghargaan atas kreasi maestro, koleksi-koleksi tradisi pilihan, semuanya tetap dihadirkan dalam beragam rupa pameran. Pembatasan pertemuan tatap muka tak menghentikan kita untuk saling berdialog, menimang wacana, mendedah aneka tema. Tentang warisan budaya, refleksi kesenian di tengah pandemi, kiprah para maestro seni, sampai eksistensi seni tradisi hari ini. Apa yang telah dibuat ini masih belum apa-apa. Kita butuh terus bersama-sama membuka kesempatan bagi ekspresi sahabat seniman dan para pecinta budaya seluas-luasnya dimanapun berada. Pandemi sungguh mengajarkan kita nilai sebuah pertemuan, baik yang nyata maupun yang bertaut di dunia maya. Halo, salam sehat untuk teman-teman, untuk Mas Mbak di Bentara Budaya. Salam kenal, saya Sesa Uli dari Radio Sonora Jakarta. Dan melalui video ini, saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan ya untuk menjadi host di program Pesona Indonesia, kolaborasi Sonora Network dan juga Bentara Budaya ini di setiap hari Jumat di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya lagi juga nih selanjutnya ya, saya juga mau menyampaikan apresiasi untuk teman-teman, untuk Mas Mbak di Bentara Budaya yang luar biasa setiap minggunya menyiapkan narasumber yang akan dihadirkan, yang akan diberikan untuk sahabat Sonora ya, untuk mengenal budaya-budaya ataupun seniman-seniman yang ada di Nusantara gitu ya, yang memang ini satu pekerjaan yang cukup hektik karena dalam waktu seminggu memang harus mencari narasumber mana nih yang akan dihadirkan. Jadi kalian keren, Mas dan Mbak keren semua, teman-teman keren semua. Saya apresiasi luar biasa untuk kerjasama teman-teman juga ya. Dan juga untuk video ini, kenapa saya bikin video ini, ada kesan yang ingin saya sampaikan juga ya. Jadi selama kurang lebih 7 bulan ini sudah mulai kolaborasi antara Sonora Network juga dengan Bentara Budaya. Dan sebagian besar talk show-nya saya yang nge-host seperti itu. Jadi memang kalau menurut saya sendiri kesan saya dapatkan adalah sangat menginspirasi. Mungkin tadinya ini untuk menginspirasi sahabat Sonora, tapi ternyata semakin kesini saya juga ikut terinspirasi. Bahkan ada beberapa cerita dari narasumber yang bikin saya merinding. Jadi secara nggak langsung seakan-akan saya ini ikut menjadi saksi perjalanannya mereka dari yang belum ada apa-apa gitu, akhirnya mereka tetap berjuang untuk meneruskan passionnya mereka, kecintaannya mereka di bidang budaya, di bidang seni apapun itu. Dan juga pastinya saya belajar banyak sekali ya tentang seniman-seniman, tentang budaya yang ada di Indonesia. Kalau tadinya saya cuma tahu, oh budaya itu seni musik, seni lukis dan apa segala macam. Tapi ternyata di Bentara Budaya ini menghadirkan, saya mengenal juga sastra lontar ya, tulisan lontar dari Bali. Bahkan saya juga belajar seni keramik, juga saya seni tari, kemudian seni musik itu pasti, drama juga dihadirkan juga di Bentara Budaya ini. Jadi memang
luar biasa sekali, challenging juga buat saya karena akhirnya saya harus mengikuti alurnya seperti apa nih ini talk show yang akan dibawa. Dan juga kalau boleh saya menyampaikan harapan kedepannya untuk kerjasama kita ini semakin baik lagi, dan untuk Bentara Budaya di tahun 2022 dan bahkan di tahun-tahun setelahnya juga semakin baik lagi, semakin sukses untuk rencana apapun yang akan dikerjakan ataupun yang sedang dikerjakan. Salam sehat. Kan namanya Atta. Namanya Andre. Oke, kami di sini adalah anggota dari tim aset, tepatnya di bawah tangan. Iya, jadi kami kerjanya moto, ngedit, dan juga makan dan mendata. Jadi kesan-pesannya, wah di sini seru sekali karena banyak bertemu dengan teman-teman baru. Karena ada yang dari Medan, ada dari Jogja, ada juga yang dari Tangsel. Karena Tangsel juga saya tidak tahu. Sangat beragam sekali di Nusantara. Jadi di sini tuh kan kita mengurus koleksi ya, kayak guci, patung kayu dan lain-lain. Itu saking seringnya kita foto keramik, nah itu sampai terngiang-ngiang tuh. Jadi di Bentara Budaya ini sering ada diadakan pameran. Nah pamerannya itu sangat seru-seru dan asik-asik sekali dan unik. Nah, dan kemarin kebetulan habis ada pameran wayang karya koleksi Bentara Budaya sendiri. Nah, kalian kalau penasaran bisa cek di YouTube-nya. Silakan. Harapan saya kepada Bentara Budaya supaya dapat maju, sehingga dan juga ketika sudah pandemi sudah berakhir, event-eventnya sudah mulai muncul kembali dan semakin ramai di Bentara Budaya. Seperti itu. Jadi di Bentara Budaya ini harapan saya semoga pameran-pamerannya dan event-event offline-nya bisa segera diadakan lagi, dan semoga teman-teman atau seluruh karyawan dan teman-teman Bentara Budaya tetap semangat dan tetap optimis dalam menjalani menghadapi pandemi COVID saat ini. Jadi semangat, salam semangat. Halo teman-teman, nama aku Afi, aku dari tim aset Bentara Budaya. Ya, jadi kesan-kesan saya selama bekerja di Bentara Budaya, pekerjaannya lumayan asik, seru. Terus saya juga jadi tahu budaya-budaya yang ada di Indonesia dan betapa banyak keanekaragaman budaya di Indonesia juga. Selain itu teman-temannya juga asik, seru, ramah dan saling terbuka. Selain itu mentornya juga sangat mendukung dan membantu kita dalam melakukan proses kerja. Ya, yang paling menarik itu ketika kita tahu betapa banyaknya budaya Indonesia, dan selain itu kita menjadi tahu sebuah pandangan bahwa ada institusi yang sangat peduli untuk melestarikan budaya Indonesia. Harapan saya untuk Bentara Budaya semoga bisa lebih mengeksplorasi budaya Indonesia, karena budaya Indonesia tidak hanya berpaku di dalam satu tempat, tapi dari Sabang sampai Merauke. Halo, saya Anda Beni, saya dari Divisi Multimedia Bentara Budaya. Kesan saya selama bisa bergabung di Bentara Budaya, saya sangat senang dan sangat bersyukur karena bisa bergabung di Bentara Budaya. Yang mana di sini saya bisa lebih banyak mengenal ke arah budaya dalam pekerjaan saya, dan saya bisa mengeksplor bagaimana mengapresiasi karya seni di seluruh Indonesia yang dimiliki Bentara Budaya, dan juga bagaimana mengemas tampilan-tampilan atau materi-materi arah budaya untuk bisa ditonton oleh orang banyak. Dan juga saya sangat senang karena saya di sini memiliki banyak teman-teman intern yang berasal dari berbagai kota. Saya bisa mengenal mereka, bisa berkolaborasi di sini, bisa saling kerja satu sama lain untuk dalam proyek yang ada di Bentara Budaya. Pesan saya untuk teman-teman dan all crew Bentara Budaya, tetap semangat walaupun kita masih berada di situasi pandemi yang mana kita harus bekerja secara hybrid antara di rumah, di kantor maupun yang di berbagai kota yang tidak di Jakarta. Tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu mengerjakan yang terbaik dalam proyek-proyek yang akan kita laksanakan.
Sampai berjumpa di tahun berikutnya, sahabat. Semoga kebaikan selalu menyertai kita.